saya itu datang ke sini tuh cuma mau mengingatkan Mas aja sih. Ya, lebih baik Mas pikir-pikir dulu deh kalau mau bekerja sama dengan Bona. Memangnya kenapa? Bona itu laki-laki nggak benar. Maksudnya gimana ya? Bona itu sengaja nerima lo, itu dia tertarik bukan sebagai manajer aja. Tapi dia tertarik sebagai... Paham kan? Memangnya lo siapa? Saya itu mantan manajernya Bona, Mas. Saya ini adalah korban kebejatannya Bona. Jadi, saya nggak mau Mas itu nanti akan ngerasain apa yang gue rasain, Mas. Dilecehin sama Bona. Jadi lebih baik Mas pikir-pikir dulu deh.